Hasil laporan razia atribut yang digelar oleh Satpol PP Kota Jambi, banyak ditemukan ASN Kota Jambi yang enggan menggunakan atribut Pemkot. Untuk itu, pemerintah Kota Jambi akan menyiapkan baju kaos putih untuk para pegawai ASN yang tidak disiplin. Menurut Wali Kota Jambi Syarif Fasya, hal ini bertujuan sebagai teguran dan sanksi pertama yang didapat oleh ASN. Selain sanksi berupa pencopotan jabatan serta pemotongan tunjangan, baju kaos yang disiapkan pemerintah Kota Jambi bertuliskan "Saya tidak taat" yang akan dikenakan bagi para pegawai ASN pada jam kerja. Sanksi yang diberikan ini diharapkan akan menjadi shock terapi para pegawai sehingga malu jika tidak menggunakan atribut. Ya, pokoknya kalau nanti dia ternyata tidak mau pakai itu, satu kita tawarkan mungkin dia malu di pemerintah kota kita tawarkan untuk pindah aja. Pindah ke kabupaten atau ke provinsi silakan. Ada tulisan sendiri dah, Pak? Iya, saya rencana akan saya tulis nanti. Ya. Apa itu, Pak? Kalau ya, pokoknya sebuah pengakuan lah nanti. Saya tidak taat. Surya Abadi, Jambi TV.